Tak hanya di Kabupaten Mesuji, pencurian kambing juga marak di Kabupaten Tulang Bawang. Rabu dini hari, 10 ekor kambing di 5 kandang di Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Tulang Bawang, hilang dicuri. Salah satu korban adalah Muklis, 2 ekor kambing betina dewasa yang sedang bunting hilang dicuri. Pelaku merusak kunci pintu kandang. Pencurian baru diketahui saat korban akan memberi makan ternaknya. Kapan? Jam 5 sih. Bisa diketahui bagaimana? Ya karena kita keluar dari rumah, pintu terkunci dari luar, langsung kita ngeliat kambing, kambing itu tidak ada. Kita tengok di belakang kambing, pintu-pintu kambing udah terbuka semua. Ada di congkel. Berapa ekor? 2. Posisinya kambing tersebut jantan atau betina? Dan di mana, Mas? Betina. Di kandang ini ya? Di kandang. Pencurian kambing sehari sebelumnya terjadi di Kecamatan Simpang Pematang, Besuji. 12 ekor kambing dari 2 kandang hilang dicuri. Pelaku mengendarai mobil dan kambing curian itu dimasukkan dalam minibus. Meski pencurian telah berulang kali, namun polisi belum menangkap satupun pelakunya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pencurian motor di Bandar Lampung kian merajalela. Rabu siang, motor milik pegawai jasa cuci pakaian di Kemiling hilang dicuri. Motor tersebut diparkir di depan toko. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang mengendarai satu motor. Pelaku dengan cepat merusak kontak motor dan membawanya kabur. Sekarang masih bekerja di dalam semua dan korban kami ini sudah mengeluarkan kontaknya. Nah setelah itu dia masuk lagi, tetapi ketika udah mau dia kan ingin hidup ya Pak. Melihat ciri-ciri dari rekaman CCTV, pelaku diduga adalah orang yang sama saat mencuri motor milik guru les privat di Raja Basa, Bandar Lampung sehari sebelumnya. Pelaku menggasak motor seorang guru yang sedang mengajar di rumah muridnya. Pencurian motor telah dilaporkan ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV ke polisi untuk membantu mengenali para pelaku. Hingga Rabu siang, pencuri motor di 2 tempat itu belum ditangkap. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Dugaan korupsi hasil pungutan retribusi sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup sedang diusut oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Rabu siang, tim penyidik menduga kerugian negara pada korupsi itu mencapai 34,8 miliar rupiah. Ini dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Lampung, Imade Agus Putra, Rabu siang. Kerugian negara itu terungkap dari selisih angka target PAD dengan realisasi yang disetorkan ke kas daerah. PAD dari sektor retribusi sampah mulai 2019 hingga 2021 tidak pernah mencapai target. Tahun 2019, target 12 miliar rupiah, hanya terrealisasi 7 miliar rupiah. Tahun 2020, target 15 miliar rupiah, hanya terrealisasi 7 miliar rupiah. Tahun 2021, target 30 miliar, hanya terrealisasi 8 miliar rupiah. Dari hasil penyidikan Kejati melalui karcis yang beredar, pungutan retribusi itu mencapai target, namun uangnya tidak seluruhnya disetorkan ke kas daerah. Pidana korupsi dalam pungutan retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019 sampai tahun 2021. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 diduga dilaksanakan tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan, di mana terdapat obyek redistribusi yang dipungut namun tidak disetorkan ke kas negara. Celah korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung di era Kepala Dinas Sahri Wansyah terjadi karena tidak memiliki data induk.
Pada tahun ini, data induk itu baru akan dibuat agar seluruh pemasukan dari pungutan retribusi sampah terpantau. Jadi nanti yang perusahaan, usaha, saya minta itu langsung store ke bank. Nah, jadi tidak ada dipungut-pungut lagi uangnya. Jadi pakai SKID, langsung store ke bank, yang melalui kasis baru dihimpun, habis dihimpun itu dikumpulkan, disetorkan kepada kolom PT, jadi kolom PT lah yang menyetor kepada bendahara. Nah, bendahara dari bendahara itulah, jadi yang pertama sebelumnya sudah kepala PT. Itu yang kita sambil langkah-langkah. Kejati Lampung telah memeriksa 76 orang saksi pada dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung. Mereka diantaranya Kepala Dinas yang lama, Sahri Wansyah, staf hingga juru tagih retribusi sampah. Arsadi Saputra dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan mobil dinas Pemkab Lampung Utara Rabu siang dikumpulkan di halaman Stadion Sukung Kota Bumi. Mobil dinas ini diperiksa kelengkapan fisiknya, dokumen, termasuk pajaknya. 158 mobil hadir, 70 lainnya Alfa. Dari 158 mobil yang diperiksa, 12 diantaranya pajaknya mati. Wakil Bupati Lampung Utara, Ardian Saputra, menginstruksikan pengguna mobil dinas itu untuk melunasi pajaknya. Kurang lebih 159 yang kita cek, yang hadir 89, yang belum hadir sekitar ya sisanya lah. Ada berapa kendaraan yang mati pajak? Ada 9, ini ada 12 mobil yang kita kandangin karena mati pajak. Jadi mati pajak dikandangin Pak ya? Kandangin. Pemkab Lampung Utara total memiliki 2.437 unit kendaraan dinas berupa motor dan mobil. Data kantor Samsat Lampung Utara hingga awal Agustus lalu, banyak kendaraan dinas Pemkab Lampung Utara yang menunggak pajak. Jumlahnya mencapai 1.731 unit dengan total tunggakan pajak mencapai 1,8 miliar rupiah. Data yang dari kita dari provinsi, data Randis yang menunggak ini 1.731 yang dari data yang ada seluruh Randis ya 2.437. Jadi yang bayar cuma 706 untuk sementara. Dan pembayaran pajak kendaraan dinas adalah tanggung jawab organisasi perangkat daerah atau dinas yang memanfaatkannya. Pihak Samsat menduga ada dua faktor penyebabnya, yakni karena rendahnya kesadaran pengguna kendaraan dinas untuk merawat aset daerah. Faktor lainnya, Pemkab tidak mengurusi surat-surat beberapa kendaraan dinas yang dilelang di tahun-tahun sebelumnya, sehingga nilai tunggakan pajaknya terus bertambah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Bisa kong, bisa berlanjut kong.